sawahnya retak-retak ya. Karena nggak kemarau ya. Retak-retak dan bisa sering tanahnya bisa jadi hujan. Pas kering. Tanahnya. Retak-retak. Sedih lihatnya. Tapi coba lihat pemandangan di sana. Nun jauh di sana. Tapi ya, sepi banget. Masuknya juga sama-sama. Karena ingin lihat ini ya. Namanya tanahnya kering banget. Kering dan kotak-kotak. Jadi ini kencang banget buat kita oleng. Jangan. Aduh, panas banget. Bunga pinggir jalan ini. Saya paling suka sama bunga ini. Kecil tapi indah. Coba air. Air menggerak-gerakkan itu. Coba sawahnya retak-retak ya. Sawahnya retak-retak. Dari ujung ke ujung. Lapar, jadi mampir di bakso apa saya Rosalinda ya, bakso di bakso anis panas-panasan. Di jalan udah beli nasi itu, mau makan di pinggir-pinggir sawah itu, beli apa, ayam goreng sama nasi. Tapi lihat bakso, pengen bakso, makan bakso dulu deh. Karena di sini tempatnya adem. Pangsit tuh sayang. Ini maksudnya. Kok tahu bakso ikan? Hmm. Oh iya. Yang ini juga bakso ikan. Oh. Oh gitu. Ini kita pertama kali makan bakso di sini. Ini baksonya. Campurnya. Tapi tuh baksonya bakso
porsi biasa. Kalau saya ini pesan saya baksonya yang beda ya, pesan gitu. Permintaan saya sendiri ini. Kalau itu memang porsinya begini sayangnya. Kebaikan kecap rasanya gimana? Kayak bakso ya? Ini tadi es campurnya ternyata bakso ini bakso tulang lunak. Gimana? Bakso tulang lunak ini? Harusan, bukan bakso ikan. Oh gitu, tulang rangu gitu ya. Nah ini dia es rosolinnya tuh. Penasaran kasih rasanya dia gimana gimana. Tadi kita udah beli ayam goreng nih, tadinya mau pikir-pikir sawah gitu, duduk ya sambil makan asik, ternyata kita mau makan bakso dulu. Selamat makan. Thank you.
ya kita minum ya, tapi masih bisa dibawa. Sekarang kita pakai cup ya. Tapi nggak nyang. Sudah sedemikian. Kita jalan lagi.